Selamat tinggal cewek matre. Ayo. Nita, Nita, kamu di Nita? Nita kemana ya? Aku harus telepon Rafli. Halo? Rafli? Nita gak ada di kamarnya, dia hilang. Ya, ya. Tolong kamu kesini ya sekarang ya. 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 Astagfirullahaladzim, ya Allah. Loh, kok pagernya kebuka sih? Perasaan tadi udah aku tutup. Gimana sih ini? Siapa yang buka ya? Aduh. Narafli. Narafli. Nita kenapa, Bu? Narafli, tolong, tolong cari Nita ya. Ibu nggak tahu dia pergi kemana. Ya udah, Ibu. Ibu tenang dulu ya, Bu ya. Saya akan berusaha cari Nita. Kita doain aja dia baik-baik aja, Ibu ya. Iya, iya. Tolong ya, tolong ya, nak ya. Ya. Nanti kabarin Ibu ya. Tolong, tolong Bentar, kabarin ya. Ibu ya. Iya, Bu. Astagfirullahaladzim, kemana sih Nita? Mas, nggak tahu. Makasih, Bu, ya. Saya udah nyari Nita kemana-mana tapi nggak ada, Bu. Nah, jangan-jangan Nita dibawa sama Dion ya? Hah, gimana menurut kamu? Ibu telepon aja ya, ya? Iya, Bu. Halo. Nita sama gue sekarang. Gue harus serahin semua apa yang gue minta. Duit sebesar 1M dan semua surat-surat berharga rumahnya Nita. Kalau dalam 1 kali 24 jam lu gak menuhin semuanya. Halo, Dion? Halo? Rafli. Rafli, tadi Dion telepon dan dia minta tebusan 1 miliar. Aduh, Ibu benar-benar bingung gimana ini. Kita nggak boleh lengah, Bu. Saya janji saya bakal bantu Nita. Benar ya. Aduh, makasih ya, Nak. Makasih ya Allah. Aduh, gimana ini? Setelah lu mati, giliran gua ngabisin Rafli dan Bu Yanti. Nita! Jangan coba-coba ngedeket, ya? Lu serahkan dulu dong duit yang gua minta, baru ngedeket. Kalau masih berani ngedeket, tuh tali bakalan putus. Dan Nita, die. Dion! Keluar lu, Dion! Lu lepasin Nita, baru gua kasih uangnya. Kamu sabar dulu, Nak. Sabar, sayangnya. Iya. Gua bilang serahkan dulu duitnya. Eh, lu lihat tuh depan lu tuh. Ada ruangan kosong sebelah kanan. Taruh duitnya di situ. Dion, keluar lu. Jangan pengecut, Dion! Batuk banget, Dion. Kasih tahu. Serahkan dulu duitnya. Buru. Oke, gua taruh uangnya ya. Sebentar. Cepetan. Tunggu ya, sayang. Sebentar. Nah, tolong, Dion. Tunggu, jangan gerak dulu. Bahaya. No.
Ibu tolong pegang, Ibu. Ibu pegang, Ibu. Kamu turunin, Nak. Kamu turunin. Iya. Nita tahan sebentar ya, sayangnya. Kamu sabar ya, Nita, sabar, Nita. Pelan-pelan, Nita. Sayang, pelan-pelan ya. Nita, Nita. Nita, Nita, Ibu. Ibu sama Nita tunggu di sini ya. Ibu bantu Nita, Bu. Biar saya kejar dia, Bu. Kenapa? Kaget ngeliat hantu? Iya, gue masih hidup. Gue nyesel tau gak sekongkol sama lo. Bisa sih. Ali! Dion! Terlaluan lo ya. Nah, itu penculiknya. Ayo, ayo. Ayo kejar. Ayo. Ini dia nih. Ayo, bangun. Bangun. Cepat. Ini dia nih penculiknya nih. Ini dia penculiknya nih. Kali ini gue gak bakal biarin lu lolos. Lu harus ngakuin semua perbuatan lu. Gue bakalan kapok. Gue harus dendam sama kalian semua. Pak, bawa kantor polisi. Ayo, bang. Ayo, penculik. Besar penculik. Ibu, bang. Ibu, tolong bantu Nita, Bu. Iya. Mbak Nita. Sesuatu, Mbak. Kayaknya tas itu tolong serahkan sama kami deh. Karena itu hak kami. Iya, Mbak. Saya emang pengen mulakin ini. Dan, Mbak, sebenarnya saya juga ingin minta maaf, Mbak. Karena saya udah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Saya tahu dengan bersekongkol dengan Dion itu sangat salah. Itu semua kita lakukan karena kita pengen menguasain semua harta Mbak. Tapi benar Mbak, saya benar-benar nyesel. Saya minta maaf. Karena kamu tadi sudah nolong saya, jadi aku sudah maafkan kamu. Makasih Mbak, makasih. Nita. Kamu nggak boleh semudah itu maafin dia kalau dia bohong gimana? Dia itu kan orang enggak. Saya nggak bohong. Saya benar-benar tulus untuk minta maaf. Saya nyesel. Saya nggak mau hidup dengan beban dan kesalahan saya yang besar. Saya pengen hidup tenang, Bu. Bu, kalau bukan karena Evi datang tepat waktu buat nolongin kita nangkep Dion, aku nggak tahu jadinya kayak gimana, Bu. Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan saudari Yudita Hapsari binti Suratno dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Yudita Hapsari binti Suratno dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Rabbil alamin warahmatullahi wabarakatuh. Aku temukan Mas Hendy dalam diri Mas Rafli. Tapi kamu tetaplah Mas Rafli. Dua pribadi yang berbeda. Mas Hendy, aku tahu kamu di sana melihat semua ini. Izinkan aku untuk hidup bersama Mas